Halo semuanya, kembali lagi di channel Jam Tangan Original. Bagi para pecinta jam tangan di seluruh Indonesia, kali ini saya akan mereview seri Alexander Christie, yaitu 2454 LD series. Nah, ini kalau LD biasanya di Alexander Christie itu seri cewek ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertamanya. Nah, dari segi penampilan jam tangan ini memiliki sistem yaitu analog atau jam tangan jarum. Di depan kita sudah ada 5 varian warna dari jam tangan ini. Ada warna hitam sebelah kiri, ada warna rose gold, dan juga tengahnya ada di dialnya itu ada warna krem, dan juga di tengah ada warna rose gold dan di dialnya ada warna hijau muda. Sebelahnya lagi ada warna rose gold dan juga dialnya ada warna pink. Dan yang terakhir ada warna hitam bercampur dengan rose gold atau berpadu dengan rose gold. Dan selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan diameter dan ketebalan dari jam tangan ini. Kali ini saya pakai yang warna dialnya hijau ya, biar tidak ribet nanti. Oke, untuk diameter jam tangan ini memiliki diameter 33 mm. Dan juga dengan ketebalan 10 mm. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke bahan dari jam tangan ini. Yaitu seperti yang terlihat, jam tangan ini terlihat mengkilap. Pastinya terbuat dari stainless steel. Nah, semuanya terbuat dari stainless steel ya. Dari bezel ataupun dari strapnya. Dan juga katanya terbuat dari mineral glass. Hati-hati untuk menyimpan jam tangan ini karena jam tangan ini rawan dengan baret atau rawan sekali dengan baret. Dan juga jam tangan ini dilengkapi dengan water resist 30 meter. Dan daya dari jam tangan ini memiliki daya atau movement dari jam tangan ini yaitu movement quad atau memakai baterai ya. Dan yang terakhir jam tangan ini dilengkapi dengan garansi resmi dari Alexander Christie yaitu garansi resmi 1 tahun. Jadi pasti dijamin original. Nah, itu tadi adalah review dari jam tangan Alexander Christie 2454 LD series.